Jangan nonton ini berharap nonton film perang. Settingnya emang di Perang Dunia Kedua dan karakternya Lino Ventura di sini adalah anggota French Resistance yang harus sembunyi-sembunyi dari tentara Jerman. Tapi dari sisi ngebangun suspense, ini sebenarnya kayak versi sempurna dari film-film gangster Jean-Pierre Melville sebelumnya. Karakter utama yang buron karena beda tanda kutip ideologi, tiap detik, tiap langkah selalu diintai bahaya, gak bisa sembarangan percaya orang, karena pengkhianatan ada dari segala sisi dan bisa berakibat fatal.